Qala musannif rahimahullahu ta'ala وَكَذَا اجْتِنَابًا لِلْمَضَاحِكِ لَازِمًا وَكَذَا إِكْثَارًا مُزَاحًا زَيِّلًا. Dan seperti ini pula, lazimkan olehmu menjauhkan bagi tertawa. Begitu pula memperbanyak bersendah gurau. Bedakan olehmu. Jadi jangan banyak ketawa dan jangan banyak bersendak gurau, membuat orang jadi ketawa, membuat orang jadi tertawa. Karena biasanya orang kalau banyak ketawa lupa akan Allah. Lupa. Memang orang ada yang niatnya untuk menghibur, tapi ketika dia menghibur seperti itu, orang yang dihibur lupa kepada Allah. Itu yang enggak boleh, itu lupa kepada Allah. Maka oleh karena itu, usahakan kita supaya selalu membuat orang jadi ingat terus kepada Allah. Ya, bukan membuat orang jadi lupa. Perkataan kita, perbuatan kita, langkah kita, sikap kita, buat orang jadi ingat sama Allah. Gimana tuh? Bukan membuat orang jadi lupa kepada Allah. Ajak mereka untuk ingat kepada Allah, bukan ajak kepada membuat menjadi lupa kepada Allah. Ai wa min jumlati syiamil hamidati, artinya di antara sejumlah sifat-sifat atau perangai-perangai yang terpuji adalah anna ya an tulazima jitinaba dhahki mulazamatan. Engkau, yaitu engkau melazimkan menjauhkan tertawa dengan sebenar-benarnya. Mislu mulazamati kali izalati azil asyai, seperti melazimkan engkau bagi menghilangkan ini segala sesuatu. Li'anna dhahka yadullu 'alal ghaflati 'anil akhirati, karena bahwa tertawa menunjuki ia atas lalai daripada akhirat, lupa akhirat. Apalagi tertawa sampai terpingkal-pingkal, lupa akhirat. Qala Nabi, bersalu Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lau ta'lamuna ma a'lamu la da'iktum qalilan wa la bakaitum katsiran." Jikalau kamu tahu apa yang aku tahu, niscaya kamu tertawa sedikit dan kamu banyak menangis. Ini kronologisnya, ya kronologinya ketika Nabi lagi jalan ketemu ada orang, sekumpulan orang ketawa-ketawa. Nabi datang kepadanya, lalu Nabi mengatakan ini. Nabi berkata tegas, "Lau ta'lamuna ma'a'lamu la da'iktum qalilan wa la bakaitum katsiran." Andaikan kamu tahu apa yang aku tahu, niscaya kamu akan sedikit tertawa dan kamu akan banyak nangis. Jadi Nabi ya marah ketika itu, marah sayang kepada orang yang banyak ketawa ketika itu beliau lagi jalan. Beliau mampir di situ, beliau berikan nasihat. Maka oleh karena itu, ya bagi kalian yang suka memberikan ceramah-ceramah, ya, maka dijaga, jangan sampai ceramah yang ketawa melulu, itu ya, jangan sampai yang ketawa melulu. Ya. Sengaja,
ya, sengaja membuat orang jadi ketawa. Jangan sampai. Buatlah satu kata-kata atau kalimat yang orang jadi merenung, bukan tertawa. Ada yang dibolehkan tuh, ya, bergurau yang dibolehkan, nanti kita lihat. Jangan dikit-dikit ketawa, dikit-dikit ketawa. Wa min jumlatis syiamil hamidati aidan, dan di antara sejumlah perangai sifat yang terpuji pula, antulazima jitinaba iksaril muza'i, yaitu bahwa engkau melazimkan, menjauhkan, memperbanyak sendak gurau, bergurau, ngelucu bahasa kita mah ya, ngelucu, jangan perbanyak ngelucu. Kenapa? Li'annau yurisu dhaqqa wa qaswatal qalbi, karena bahwasannya banyak ngelucu, banyak ngelucu, banyak lawak, banyak ngelawak, dapat mewariskan ketawa dan keras hati. Orang banyak ketawa akhirnya apa? Lupa dengan akhirat. Lupa. Kita mau ceramah, tujuan kita untuk apa? Untuk orang ingat kepada akhirat. Tapi kenapa sebaliknya membuat orang jadi lupa akhirat? Maka berusahalah kita, kata-kata kita, kalimat-kalimat kita, kata-kata, ya, uraian kata-katanya, membuat orang jadi merenung, membuat orang jadi ingat kepada akhirat, bukan membuat orang jadi lupa terhadap akhirat. Jadi ironis kalau umpama ceramah agama, tapi membuat orang jadi lupa akan akhirat. Oleh karena itu, berangkat dari rumah kita umpama pengen ceramah, maka niat yang harus dipasang baik-baik adalah ingin mengajak orang kepada akhirat, ingin mengajak orang untuk bertaubat, ingin mengajak orang untuk mencintai akhirat, ingin mengajak orang untuk meninggalkan dunia, ingin mengajak orang untuk mencintai akhirat, ingin mengajak orang untuk membenci dunia. Tanamkan seperti itu. Langkahkan kaki kita, bismillahirrahmanirrahim. Niatnya itu. Bukan kepengen dipanggil lagi, bukan. Biar besok dipanggil lagi. Jangan begitu. Ya, entar dipanggil lagi itu sih ya, ya urusan belakangan. Insyaallah kalau niatnya baik, niatnya bagus, kan yang manggil lagi siapa? Yang gerakin siapa? Allah. Yang gerakin kita tuh Allah. Bukan siapa-siapa. Yang membuat orang jadi tenar itu Allah. Bukan siapa-siapa, Allah. Kita lihat ada ulama-ulama kita di sini. Ya, Allah yang tinggikan beliau itu. Bukan siapa-siapa. Jadi oleh karena itu, karena yang punya hak prerogatif yang tinggikan Allah, deketin Allah, patuhin Allah, jaga hubungan kepada Allah. Insyaallah. Nanti kalau memang pantas kita ditinggikan, Allah tinggikan. Tapi kan orang enggak semuanya di atas. Enggak semua di atas. Lah kalau umpama main bola ya, semuanya jadi striker. Kagak ada yang jadi back. Enggak ada yang penjaga gawang, jaga mistarnya enggak ada. Semuanya nyerang. Apa yang terjadi? Gol mulu. Bisa kalah, ditembak dari jauh, masuk. Jadi ada yang belakang, ada yang mastur, ada yang masyhur gitu ya. Wali ada yang mastur, ada yang masyhur.
Jadi ada biarin beliau yang di depan, kita di belakang, kita jagain gawang. Loh, kalau umpama semuanya ceramah jalan-jalan, ntar yang jagain gawang di belakang siapa? Ya, biarin dia ngajarin anak-anak, ngajarin ini, ngajarin itu, ngajarin na'u, ngajarin sorob. Enggak terkenal, enggak apa-apa. Enggak terkenal di dunia, terkenal di akhirat. Gitu. Jangan kepengen terkenal, jangan tuh, jangan kepengen terkenal, jangan. Jangan terpengen terkenal, tapi kalau Allah kasih terkenal itu adalah ketentuan dari Allah. Itu ketentuan dari Allah. Terima. Wa yasghalu an dzikrillahi ta'ala, dan bisa membuat sibuk ia dari zikir kepada Allah Ta'ala. Iya, dari lupa ingat kepada Allah, lupa. Lupa kepada Allah. Wa anil fikri fi mu'immati dini, dan juga mewariskan, ya, jauh daripada berpikir pada penting-pentingnya agama, ya, agama-agama yang penting, sesuatu yang penting dalam agama. Wa zayyila ay mayyiz, bedakan olehmu bainahu, di antaranya, wa bainal muzail jaizi, dan di antara bergurau yang boleh. Jadi ada bergurau yang haram, ada bergurau yang boleh. Ya. Begitu ya. Jadi ada bergurau yang boleh, ada bergurau yang haram. Yang haram wa alladhi, yang boleh bergurau yang boleh, wa alladhi laisa fihi ifratun wala kasratun. Yaitu yang enggak ada melampaui batas dan enggak banyak. Ya, enggak melampaui batas dan enggak banyak. Melampaui batas berarti ada sesuatu yang haram. Ya. Banyak enggak haram tapi kebanyakan. Terlalu banyak melucunya. Itu ya, kalau banyak melucunya enggak boleh. Wa amaraka nazimu bizalika li ajri an takuna ala basiratin fima taf'aluhu minal muza'i. Nazim memerintahkan engkau bizalika dengan demikian, li ajri, ya, karena supaya an takuna, bahwa engkau itu ala basiratin, paham, ya, melihat, ya, ngerti, fima taf'aluhu minal muzah, pada apa yang akan engkau lakukan daripada bersenda gurau. Biar tahu, biar ngerti. Jadi kalau kita jadi pembicara, jadi ngelucu, apa, jangan ngelucu gitu ya. Ngelucunya yang sedang, kalau pengen sendak gurau yang wajar aja dan kagak banyak. Jadi boleh, tapi ya syaratnya enggak boleh melampaui batas, enggak boleh banyak. Enggak boleh melampaui batas, enggak boleh banyak. Melampaui batas berarti apa? Yang haram. Menghina orang, orang jadi ketawa. Mencela orang, orang jadi ketawa. Ya, ngomongin selangkangan orang umpama, ya, na'udzubillah, summa na'udzubillah min zalik. Mengejek orang, ya, padahal beliau orang mulia, tapi ejek-ejek, ya. Dan yang kedua, enggak boleh banyak, walaupun ya sesuatu yang mubah, tapi dia terlalu banyak.
ini jangan. Seperti makan nasi kan punya kita, banyak-banyak itu enggak boleh, walaupun punya kita. Mubah itu. Makan hukumnya apa? Mubah. Banyak-banyak. Jangan. Banyak-banyak jangan. Ngomong hukumnya mubah. Banyak-banyak jangan. Ujung-ujungnya biasanya menuju kepada keharaman. Ngomongin orang. Wa ma ahsana qaula ba'dhim, alangkah bagusnya perkataan sebagian mereka ulama. Wada muza'a rijali in maza'u lam ara qauman tamaza'u salimu. Fal jurmu jurhul lisani ta'lamuhu. Farubba qaulin yasilu minhu damu. Wada tinggalkan olehmu. Muza'a rijal, ngelucunya orang-orang. In maza'u, jika mereka itu ngelucu, jika mereka itu bersendak gurau, tinggalin tuh. Jika mereka itu bersendak gurau, mereka melucu, tinggalin. Jangan deketin. Ya, ada penceramah umpama ngelucu mulu, tinggalin. Berarti begitu berarti ini ya. Wah, dia lagi ngelucu, ngelucu mulu mama, ngelawak, bikin orang ketawa mulu, terpingkal-pingkal, sampai sakit perut kita. Berangkat pulang. Ya. Tak, suruh tinggal. Lam ara qauman tamaza'u salimu. Aku belum pernah ngelihat satu kaum yang mereka itu bersendak gurau, ngelucu-ngelucu, mereka selamat. Aku belum lihat. Yang ada enggak selamat mereka, binasa. Fal jurhu jurhul lisani ta'lamuhu. Maka luka adalah luka lidah yang kau dapat ketahui, ta'lamuhu. Farubba qaulin yasilu min udamu. Berapa banyak ucapan dapat mengalir dari sebabnya oleh darah. Jadi darah bisa mengalir lantaran ucapan. Ya. Kecuali ada orang menghina Nabi, menghina Al-Quran, baru ya. Lain lagi kalau itu mah ya. Ya. Kita harus sebut orangnya. Apa perkataan di situ? Apa perbuatannya terhadap Al-Quran? Dia telah menghinakan Al-Quran umpama. Dia telah melecehkan Al-Quran. Nah ini gak apa-apa orang itu dilecehkan lagi. Dia telah melecehkan Nabi, enggak apa-apa dilecehkan orang itu. Al-i'rabu, i'rabnya wa kadza al-wawu al-istinafi, wawunya istinaf. Wal jaru wal majru sifatun limasdarin, limasdari laziman, ma'zufun. Wa tinaban maf'ulun muqaddamun lil laziman. Wa lil madaiki muta'alliqun bi tinaban. Wa huwa jam'u madhaka. Wahwa jam'u madhakin, jam'u madhakin, masdarun mimiun, masdar mimi, bimaknal hadas, yang mana hadas. Ya. Wahwa, ya, yang hadas ini yang baru datang itu ya. Wahwa da'iku, itulah orang yang tertawa. Wa yahtamilu, dan muhtamil ayyakuna bima'nal makani, bahwa dia itu dengan makna makan, ya, tempat. Oh tadi maknanya hadas ya. Berarti apa? Masdar mimi. Hadas, hadas ini bukan hadas kecil, hadas besar ya. Baru timbul, baru terjadi gitu ya. Tertawa. Atau maknanya tempat tertawa ya. Wal makna maknanya lazim ijtinabal amakinil lati yansha'u min'a da'ku. Lazimkan olehmu menjauhkan tempat-tempat yang timbul dari tempat itu oleh tertawa. Jadi kalau ada tempat itu yang menimbulkan tertawa, tinggal. Ketawa mulai itu tempat, tinggal. Ya. Jadi apa narasumbernya mau ketawa mulu, membuat orang yang ketawa,
tinggal. Disuruh tinggal. Walaziman fi'lu amrin wal fa'ilu anta wa kadzaka al-jarru wal majrur aidan sifatun limasdarin la limasdari laziman al-muqaddari ba'dahu wa iksaran mansubun bi isqatil khafidi muta'alliqun bi ijtinaban muqaddarun. Wa muza'an maf'ulun maf'ulu iksaran li'anau masdarun masdarun ya'malu amal al-fi'li wa zayila fi'lu amrin mabniun ala sukunin muqaddarin li'ajri fat'atil lati atabi'a li'ajri nuni tawkilil khafifatil munqalabati alifan wa fa'iluhu mustatirun wal jumlatu ma'tufatun ala jumlati laziman al-muqaddarati wa takdiru takdirnya walaziman ijtina walaziman ijtina ba iksaril muza'i mulazamatan mulazamatan mislu mulazamatika lijtina bidhaki lazimkan olehmu menjauhkan memperbanyak melucu senda gurau ya semata-mata senda gurau ya seperti senda guraunya engkau seperti ya lazimnya engkau bagi menjauhkan tertawa seperti mulazamanya engkau mulazamanya engkau jadi menekuni engkau mulazamani menekuni ya bagi menjauhkan tertawa jauhin tertawa wa zayilan bainahu wa baina ghairi dan bedakan olehmu di antaranya dan di antara yang lainnya di antara yang boleh di antara yang tidak boleh. Di antara yang haram, di antara yang boleh. Jadi biar paham mana senda gurau yang boleh, mana yang enggak boleh. Jadi yang boleh itu laisa fi ifratun wala kasratun. Berarti yang kagak boleh ifrat sama kasrah. Ifrat sama kasrah. Wallahu a'lam bishawab wal yahzaran.